Dengan siapa ini? Mbak Maya. Mbak Maya, oke. Okay. Apa keluhannya Mbak Maya? Sakit pinggang. Sakit pinggang. Abis apa itu? Udah kenapa itu pinggang? Kepontang kepanting kayaknya. Astaga, sudah gulat kayaknya. Oke, di situ saya ada tiga untuk keluhan di pinggang ya. Pertama ada kaki panjang sebelah, kedua tulang L1 sampai L5-nya di situ yang di belakang di pinggang ada yang geser biasanya. Terus sama otot, kalau enggak yang dua itu otot. Tapi paling sering sih keluhan di kaki panjang sebelah. Apalagi lifestyle-nya zaman sekarang nih, mainin HP, gaya duduknya enggak bagus, biasanya kaki panjang sebelah tuh. Jadi kaki panjang sebelah otomatis pinggul kita naik juga tuh. Oke, ntar kita coba cek ya. Ini ke atas. Iya, bagus. Mesin. Iya, itu dia. Oke. Iya, bagus. Wow, mantap. Kita cek dulu kakinya. Wah, benar juga nih. Iya. Kakinya panjang sebelah nih, lebih panjang yang kiri kakinya. Lumayan jauh nih kakinya. Ada 1 sentian lebih. 1 sentian lah. Makanya sering ngerasain sakit pinggang. Iya, sudah pernah pijit? Sering banget. Sering sih pijit, cuman sepa-sepa biasa gitu. Oh, sepa-sepa biasa. Cuman pijat enak. Kok yang ya. Kretek-kretek kayak gini enggak pernah. Belum ya? Oke. Okay. Mesin. Oke, okay, lagi sekali. Iya, bagus. Iya, bagus. Bagus. Udah terasa di situ? Ada. Krek dia bilang. Krek ya. Ya, bagus. Oke, bagus. Oh. Wow. Ya. Bagus, ini kakinya udah lurus. Jadi untuk ngebenerin kaki panjang sebelah, kita lakukannya di lumbarnya, lumbar ke-1 sampai lumbar ke-5. Ya. Yes. Yes. Ada terasa ya? Lemaskan lagi. Oke, lihat. Ya, bagus. Oke, mantap. Gimana rasanya? Mantap ya. Oh, wow. Mantap. Ya Allah, enaknya. Mantap ya. Luar biasa. Dari mana dia ketarik? Dari sini loh mas, rasanya. Dari pinggang, naik ke atas. Sampai. Ke kepala ya? Biasa. Mantap ya, santai dulu, relax, jangan langsung bangun ya. Lurusin kakinya lagi. Ya. Ya, bagus. Ini kakinya sudah bagus juga, udah rata. Insya Allah ntar sakit di pinggangnya perlahan menghilang mengikuti sih. Oke. Enak. Oh, mantap, mantap, mantap. Mantap ya. Luar biasa. Ntar kalau udah ngerasa enakan, bangun dengan cara miring, kita cek lagi tuh bagian lehernya ada nyangkut atau enggak. Kalau ada nyangkut, kita perbaiki lagi. Iya, bangun yang miring. Sini. Oh, bagian sini. Kalau bagian sini aman? Aman. Ada patas bawah? Bawah? Aman? Jadi pas ada patas, ini agak kerasa sih. Yang sini. Oke, bagian sini ya, kiri kanan ya. Oke. Oke, sudah selesai, aman semuanya? Aman. Aman ya. Gimana rasanya setelah dikeretak? Mantap banget, pokoknya puas banget deh. Mantap ya. Yeah. Oke, thank you.